3 pilar Kecamatan Koja yang terdiri dari Kapolsek Koja Kompol Emroni dan Ramil Koja Mayor Kap Bidik Hendro Pidianggoro dan Camat Koja Samsu Rijal Kadafi melakukan peninjauan dan penanganan pasca kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Jalan Cibanteng 3 Gang 9 RT 7 RT 8 RW 7 Kelurahan Rawabadak Utara, Kecamatan Koja pada Jumat 3 November lalu. Kapolsek Koja Kompol Emroni mengungkapkan ada 3 tahap yang dilakukan dalam upaya penanganan pasca kebakaran. Yang pertama yaitu pelepasan polis lain yang artinya bahwa TKP atau rumah korban bisa dibersihkan dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mereka sebagai pemilik rumah untuk mencari sendiri barang-barang berharga miliknya yang masih tersisa. Pada tahap kedua akan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan oleh anggota PPSU Kelurahan Rawabadak Utara untuk menghilangkan aroma dan mensterilkan rumah-rumah yang terbakar dari kuman. Untuk tahap ketiga, personil gabungan 3 pilar dibantu jajaran RT, RW, dan unsur lainnya akan bergotong royong mengeluarkan puing-puing dari rumah yang terbakar. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.